Perihal mantan suaminya yang ingin menuntaskan masalah jangnya di tahun depan, ia mendoakan agar keinginan Hengki bisa tercapai. Ya kalau sampai Hengki memang di 2015 menikah, ya aku sih diaminin gitu ya. Mudah-mudahan memang keinginannya dia bisa tercapai gitu. Siapapun yang menjadi pilihannya itu adalah pilihan yang terbaik. Ya memang yang lebih baik ya memang punya pasangan gitu. Memang kan selalu Hengki bilang, iya nggak enak nih sendiri gitu segala macam gitu. Kalau memangnya dia sudah menemukan pasangan yang pas ya lebih baik menikah. Thank you.